Boleh dong musiknya lagi biar aku gak sendiri ya. Waduh, banyak banget ya. Boleh dikasih jalan dulu Mas Kaisangnya. Kita akan meet and dulu bersama Arka Komedi ya. Dan influencer lokal di sini yang spesial kami undang untuk mencoba sang pisang ya Mas Kaisang. Ada Pak Asari Kadir selaku COO sang pisang. Mari. Ada dari tahun 2017 dan ini tahun kedua kita, baru pernah tahun kemarin Sabtu. Semoga di Tegal sampai bisa diterima baik oleh masyarakat Tegal tentunya, amin. Amin. Dan kita juga mau di Tegal ini bisa menjadi satu icon lah. Jadi kayak semacam oleh-oleh. Kita mau bikin brand sate kambing. Wow, oke, ditunggu ya. Ditunggu ya. Sip. Terus selain Sapisa kita ada ternak kopi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya sudah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah hadir di 32 kota di Indonesia dan Tegal ini jadi kota ke-33. Tahu. Dari saya tuh pikir, oh aku dari Jogja mau datang ke sini khusus. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kita akan gunting pita. Nanti ada countdown dari tim saya. Boleh persiapan guntingnya semuanya bila bisa dipegang. Kita akan gunting pita. Mainkan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Congratulations! Sang Pisang dan Ternak Kopi sudah hadir di Kota Tegal. Ternak Kopi sendiri sebenarnya itu yang beda sama kopi yang lain. Kayak jadi jiwa, kopi kenangan, sejiwa itu yang beda. Soalnya kalau itu kok dulu yang dijelaskan oleh CEO-nya langsung, teknik cold brew itu teknik seduh dingin selama 12 jam dan itu aman buat lambung, buat kulit lebih bagus itu, dan apa namanya rasa asamnya berbeda dengan rasa asam kalau kita langsung pakai yang cold brew atau pakai mesin espresso, itu yang beda. Jadi yang harus coba dulu biar tahu bedanya. Alasannya apa? Saya pengen buka, gak usah ditambah kasih. Semua saya pengen buka di seluruh kota kan kabupaten Indonesia kok. Gak ada alasan. Berarti targetnya memisangkan Indonesia. Iya, memisangkan Indonesia jadi kuning semua. Mas Kaisang, Mas Gibran kan sekarang lagi sibuk berusukan. Apa akan membantu juga nanti kampanye? Apa? Mas Gibran kan sekarang sibuk berusukan pilkada. Nah, akan membantu juga kan nanti promosi? Bantu apa? Bantu promosi atau kampanye? Promosi apa? Membantu kampanye. Ya punya sendiri. Sudah tua kok. Sudah gede. Mas Kaisang juga pengen maju. Tertarik juga? Apa? Ngapain masa kakak adik tarung di Solo ya lucu? Tarung di Tegal mas? Hah? Di Tegal? Tegal bukan kota saya. Nanti saya dimarahin nanti. Ada keinginan terjun ke politik atau enggak mas? Kenapa? Ingin terjun ke politik? Tertarik ada, tapi untuk sementara masih di bisnis. Kapan itu? Targetnya kapan? Ya, enggak ada target, Pak suka saya. Saya pengen ke bisnis, ya bisnis. Nanti kalau udah ini politik. Tapi sekarang masih suka bisnis.